Tele ini gak usah digojeki. Seru banget ini. Ngomong aja seru-seru. Kok kalian kayak gue sih tak ini aku dong. Enggak ini kok. Cek tes 1 2 3. Halo, 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 tes. Cek tes 1 2 3. Halo, cek tes 1 2 3. Halo, cek tes 1 2 3. Halo. Halo, cek tes 1 2 3. Halo. Halo, cek tes. Halo. Cek tes 1 2 3. Halo. Cek tes 1 2 3 dicoba. Halo, cek tes 1 2 3. Cek tes 1 2 3. Halo, tes. Cek 1 2 3. Wes, Pak. Cek tes, halo, 1 2 3, cek tes, Steve, orang, ini semisal ada lagi, oke, cek lagunya, halo,
So, seru ora? Kenceng ana nek kok kelo. Lah ya tetep nek kok. Oke, siap. Yo. Wes bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali walaupun masih menggunakan PJJ, proses pembelajaran jarak jauh. Oke, saya harap anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan untuk senantiasa menjaga kesehatan dan mematuhi protokol-protokol yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jangan lupa untuk mengurangi aktivitas atau kegiatan di luar rumah. Senantiasa untuk melakukan olahraga dan makan makanan yang bergizi untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat. Oke, welcome back. Berjumpa lagi dengan saya. In this occasion, maybe I will continue to explain for the next material after mid test. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan materi setelah mid test. I hope. Jadi saya berharap, silakan sebelum saya mulai menjelaskan materi pada pagi hari ini, silakan kalian persiapkan buku pegangan kalian dan juga alat tulis. Kiranya yang perlu kalian tulis, silakan bisa ditulis. Dan jika nanti ada, if you have any question, jika nih ada pertanyaan, silakan berikan komentar kalian. Nanti saya akan coba jawab sesuai dengan apa yang telah kalian tanyakan. Oke, okay. I will try to remind what we have discussed in the last meeting. Saya akan coba sedikit mereview beberapa materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Untuk yang pertama, kita sudah bahas tentang opinion and talk. Kemudian ada invitation, kan? Terus kemudian ada offer. Jadi nanti jika masih ada yang belum paham dan perlu kalian tanyakan, silakan kalian bisa menghubungi saya. Oke, okay. Oke, sebelum saya ke materi, I want to warming up first. Saya akan berikan pemanasan terlebih dahulu. Please, you can look on your screen. Silakan kalian bisa lihat di layar. I will give you sample. There are text. Saya akan berikan contoh. Di situ ada sebuah bentuk teks. Silakan kalian amati bentuk teks tersebut. And then after that, please
guess, silakan kalian tebak. Kira-kira materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini itu apa? Untuk clue-nya, sebagai petunjuk, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini itu adalah salah satu jenis teks, one of kind of text, salah satu bentuk teks dalam bahasa Inggris. Oke, silakan. Kalian bisa amati terlebih dahulu. And then you can give your comment. Kalian bisa berikan komen. Kalian tebak kira-kira bentuk teks apakah? Ada berbagai macam bentuk teks dalam bahasa Inggris. Lah, salah satunya yang kalian lihat di layar monitor. Oke, silakan bisa diamati terlebih dahulu. For the title of the text is The Importance of English. Oke, judul teksnya itu pentingnya bahasa Inggris. Silakan bisa dilihat. Oke, coba saya sambil membaca. I will try to read and then please you can listen carefully based on the text. I personally think that English is the world's most important language. Why I say that? Firstly, English is an international language. It is spoken by many people all around the world, either as a first or second language. Secondly, English is also the key which opens doors to scientific and technical knowledge, which is needed for the economic and political development of many countries in the world. Thirdly, English is a top requirement of those seeking jobs. Applicants who master either active or passive English are more referable than those who are not. From the fact above, it is obvious that everybody needs to learn English to create the global era. Oke, silakan. Bagi yang bisa menjawab, bisa berikan jawabannya melalui komentar. Kira-kira materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini itu apa? Oke. Mungkin yang di studio juga bisa menjawab. Okay. Maybe I will give you clue. Saya akan berikan petunjuk pada kalian. Oke, ya, jangan lupa bagi yang berada di rumah, silakan jangan lupa untuk memberikan komentar kalian, tulis nama dan kelas. Oke, karena walaupun di rumah akan tetap di absen oleh wali kelas kalian. Oke, jadi jangan lupa untuk melakukan absensi. Oke, jangan lupa untuk kelas saya, untuk kelas 11 RPL 3, untuk melakukan absensi melalui link yang sudah saya bagikan di beranda FB saya. Silakan bisa absen dari sekarang. Oke, kembali lagi ke materi. Oke, I will give you some clue based on the text. Saya akan berikan petunjuk berdasarkan teks yang sudah di situ. Ada tiga bagian di sini yang perlu saya sampaikan. Di sini ada explanation, and then elaboration, and then conclusion. Ada tiga bagian. Oke. Oke. Apakah ada yang sudah memberikan komentar atau jawaban? Silakan bisa dianalisis kira-kira
teks apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Belum ada yang menjawab ya? Belum. Oke, jika belum ada yang menjawab, oke, nanti saya akan bahas sebagai contoh. Oke, langsung saja kita ke oke. Untuk materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu berhubungan dengan, kebetulan tadi belum ada yang menjawab ya, jadi langsung saya sampaikan saja. Untuk contohnya saya akan bahas nanti di akhir. Sebelumnya kalau tadi ada yang menjawab itu I will give you the prize. Tadi jika ada yang menjawab saya akan berikan hadiah sebelumnya, tapi tidak ada yang menjawab, jadi hadiahnya nanti saya kasihkan ke tim admin ya, tim operator. Ada Pak Subedi, Pak Farid dan Pak Ustadz Sukron. Oke. Oke. Yang pertama kompetensi dasar, kira-kira tujuannya apa kita mempelajari materi pada kesempatan pagi ini. Untuk materi yang kita bahas yaitu berhubungan dengan teks seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Kira-kira teksnya apa? Di sini adalah berhubungan dengan teks eksposisi analitis. Teks eksposisi. Oke. Yang pertama tujuannya kalian bisa diharapkan untuk membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Beberapa teks eksposisi analitis, baik itu secara lisan ataupun tulis. Kemudian kompetensinya itu kalian diharapkan bisa membuat teks analitis. Oke, itu silakan bisa dibaca. Untuk buku pegangan kalian bisa buka di halaman, di chapter 4 halaman 45. Silakan bisa sambil dibuka, sambil dilihat, sambil dicocokkan. Oke. Saya akan berikan penjelasan sesimpel mungkin. Kalau di buku itu kebetulan penjelasannya belum begitu lengkap. Oke. Langsung saja. Oke. Sebetulnya untuk materi yang berhubungan dengan teks itu sangat mudah sekali. Ada beberapa bagian yang perlu kalian ketahui. Jika materinya berhubungan teks itu, yang pertama itu kalian harus tahu definisi dulu, definisi dari teks tersebut. Kemudian purpose atau tujuan, tujuan dari teks tersebut. Kemudian generic structure atau struktur umum dari teks tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah language feature atau karakteristik atau ciri-ciri kebahasaan. Apa itu bentuk teksnya? Itu selalu yang dibahas adalah keempat hal tersebut. Saya ulang lagi. Yang dibahas itu mesti berhubungan dengan definisi, definition, kemudian purpose atau social function. Kemudian yang ketiga itu generic structure atau struktur secara umumnya. Kemudian language feature atau ciri-ciri kebahasaan dari teks tersebut. Oke, langsung ke materi. For today we will discuss about analytical exposition text. Nanti bisa sambil ditulis, silakan. Untuk yang pertama, what is the definition of analytical exposition text?
Kira-kira definisi dari teks analitik itu apa? Exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomena surrounding. Eksposisi teks itu adalah elaborate. Elaborate itu menguraikan. Terus apa yang diuraikan? Ini di sini adalah uraian dari si penulis atau sebuah ide. Ide yang diuraikan menjadi sebuah bentuk teks. Nah, yang diuraikan itu bentuknya apa? Di sini tentang sebuah fenomena di sekeliling kita. Tentu saja fenomena yang terjadi saat ini yang sedang terjadi. Contoh, kalian mau membuat teks, menganalisis teks tentang COVID. Nah, itu sebuah fenomena yang sedang kalian alami saat ini. Pokoknya berbagai macam bentuk fenomena yang terjadi saat ini, itu kalian bisa uraikan dalam bentuk teks. Lah, itu yang disebut sebagai analytical exposition text. Berarti kalau ada yang tanya, apa sih analytical exposition text? Kalian jawab, bentuk uraian berdasarkan ide si penulis yang menguraikan peristiwa yang terjadi saat ini, peristiwa di sekeliling kita. Oke, itu ya. And then next, purpose-nya atau social function, atau bisa disebut juga tujuannya, fungsi sosial dari analytical exposition text itu apa? Bisa dilihat di layar, ada to persuade, hampir sama ketiganya, to persuade semua. To persuade adalah mengajak siapa? The readers. Yang pertama, to persuade the readers that idea is important matter. Matter di sini adalah hal. Untuk mengajak pembaca, untuk mengajak si pembaca itu memahami sebuah ide atau hal-hal yang penting yang berhubungan dengan suatu peristiwa. Yang nomor dua, ini hampir sama sebetulnya, hanya perbedaan penggunaan bahasanya saja. To persuade the readers or listener, pembaca atau pendengar, that there is something that certainly needs to get attention. Di mana itu membahas sesuatu yang pasti, yang membutuhkan perhatian. Berarti sama untuknya, to persuade pokoknya, untuk mengajak. Yang ketiga, to persuade the readers that this opinion is correct. Untuk meyakinkan, mengajak si pembaca bahwa pendapat dari si penulis itu adalah benar. And supported by argument. Berarti tugas si penulis itu adalah meyakinkan si pembaca agar meyakini kebenaran berdasarkan argumen yang disampaikan oleh si penulis. Oke, saya ulangi sekali lagi. I will try to explain more about the purpose. Tujuannya adalah untuk mengajak si pembaca agar percaya dengan apa yang telah dibahas, apa yang telah disampaikan oleh si penulis melalui argumen-argumen yang telah disampaikan. Oke. Itu tadi definisi dan purpose. Silakan nanti, if you still confused and then you need answer, please give your comment. Oke, silakan yang masih bingung dan butuhkan jawaban, silakan kalian bisa memberikan komentar kalian. Enggak usah malu-malu ya. And then the next, about generic structure.
atau struktur umum atau bagian-bagian dari teks eksposisi analitis. Oke. For the first tesis, untuk yang pertama itu ada tesis atau bisa disebut juga sebagai introduction. What is introduction? Introduction is introducing the topic and indicating the writer's position. Introduction itu berupa perkenalan topik yang dimana disampaikan oleh si penulis. Berarti si penulis mengambil sebuah tema berdasarkan fenomena yang ada, kemudian dijelaskan di poin introduction kira-kira apa gitu kan. And then the second, arguments or body, isi biasanya body, explaining the arguments to support the writer's position. Berarti jika tadi sudah ada perkenalan topik yang sudah disampaikan di introduction, topiknya sudah ada, kemudian explaining atau penjelasan dari topik tersebut kira-kira apa, topik berdasarkan argumen si penulis atau sudut pandang si penulis. Saya ulang lagi, untuk tesis atau introduction itu berisi tentang topik yang ingin disampaikan berdasarkan pandangan si penulis. And then the second, argument or body, itu explaining about argument atau elaborasinya, uraian dari topik yang telah disampaikan di introduction. And then the last, reiteration or conclusion, kesimpulan gitu ya. Restating itu uraian si penulis sebagai penutup atau argumen berdasarkan topik yang telah diambil oleh si penulis. Oke. Itu tadi generic structures, ada thesis atau introduction, kemudian yang kedua ada arguments or body, and then the last, reiteration. Reiteration tadi itu uraian penutup dari si penulis, conclusion. Oke, itu. And then the next. Yang terakhir, language features atau ciri-ciri kebahasaan atau bahasa yang digunakan saat kita ingin menulis atau membuat teks analitik. Kira-kira bahasa yang digunakan seperti apa? Oke, tanpa kita tahu bahasa yang digunakan, itu kita pasti akan merasa sulit untuk menulis yang benar itu bagaimana, gitu kan? Kita sudah tahu definisi, sudah tahu tujuannya, gitu kan? Sudah tahu bagian-bagiannya. Sekarang cara menulisnya. Yang pertama, using internal conjunction, konjungsi, kata hubung, elaborating and itemizing. Elaborating itu uraian, and itemizing, itemizing itu secara rinci. Konjungsi yang digunakan apa? Dalam menguraikan. Nah, uraiannya itu diuraikan secara itemizing, secara rinci, step. Setiap stepnya itu diuraikan secara rinci. Lah, kata hubung yang digunakan itu biasanya firstly, yang pertama, and then secondly, bisa juga next atau finally. Oke, saya ulang kembali. Yang pertama, using internal conjunction. Oke, elaborating and itemizing. Elaborating tadi bentuk uraian. Uraian, itemizing itu secara rinci, berarti uraian yang digunakan itu harus rinci. Tahapan-tahapan yang digunakannya juga harus rinci. Biasanya untuk memberikan
argumen itu ada step-stepnya. Dari yang pertama, jika pertama berarti first lay, kemudian yang kedua second lay, dan seterusnya. And then the second, using causal conjunction. Cause itu merupakan sebab. Berarti kata hubung yang menandakan sebab. Cause of event, sebab suatu peristiwa, itu biasanya menggunakan because. Karena hal itu terjadi karena, itu biasanya menggunakan because. And then the third, using contrastive conjunction. Kontras itu biasanya berbeda, perbedaan. Lah, dalam perbedaan itu biasanya digunakan conjunction atau kata hubung yang digunakan itu but itu tapi. And then nevertheless ini namun. Saya ulangi lagi, but sudah biasa ya kalian ketahui. Tetapi, and then nevertheless ini namun. Oke, mungkin kalau yang ini jarang didengar ya. Oke, nanti saya ulangi lagi. Kemudian yang keempat, using simple present tense. Ini yang paling penting, poin yang paling penting. Kalimat yang digunakan itu dalam bentuk simple present tense. Otomatis, kenapa kita menggunakan simple present tense? Karena di sini penulis adalah menceritakan peristiwa saat ini. Berarti jangan lupa, karena simple present, berarti menggunakan bentuk kata kerja pertama. Ingat-ingat kembali. Oke. Itu tadi beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian membuat teks analytical. Jadi ada 4 poin ya. Yang pertama tadi definition, and then purpose, tujuan atau social function. Yang ketiga ada generic structure atau struktur umum. Kemudian ada language features atau ciri-ciri kebahasaan. Oke, itu penjelasan singkat tentang teks analitik. Silakan. If you still confused, please give your comment. Silakan yang masih bingung, berikan komentar kalian, nanti coba akan saya menjawabnya. Oke. Oke, untuk berikutnya saya kembali ke contoh awal. The importance of English, pentingnya bahasa Inggris. Ini merupakan salah satu contoh bentuk dari analytical text. Kebetulan di sini adalah yang diambil fenomennya adalah bahasa Inggris. Ada 3 bagian yang saya sampaikan tadi, sama seperti yang sampaikan tadi. Ada topik atau introduction, kemudian ada body, kemudian ada conclusion. Kita analisis bersama-sama. Kira dalam teks ini yang termasuk introduction itu yang mana? Tadi sudah saya bacakan ya. Tinggal kita analisis bareng-bareng. Yang termasuk introduction itu yang mana? Oke. Nah, untuk yang introduction dari I personally sampai sini ya, language. Secara pribadi saya berpikir bahwa bahasa Inggris the world most important language, bahasa yang penting di dunia. Oke, ini topik ya. Introduction berdasarkan opini dari si penulis.
secara pribadi saya berpendapat bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa yang paling penting di dunia, important language, itu ya. Oke, okay. Okay, bisa digarisbawahi ini adalah introduction. Kemudian body atau elaborasinya atau uraian. Nah, di sini ada firstly, ada conjunction yang digunakan. Firstly, and then secondly gitu ya. Kemudian ada thirdly. From firstly dulu, firstly. Iya, ada kesalahan ya, maaf. Why I say that? Kenapa saya ngomong seperti itu? Kenapa si penulis mengatakan bahwa bahasa Inggris itu penting? Harus ada alasannya, harus ada argumen yang jelas. Firstly, yang pertama, English is an international language. Yang pertama, bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional, sebuah bahasa internasional. It is spoken by many people all around the world. Bahasa Inggris itu spoken, digunakan. Spoken di sini adalah digunakan. Digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Oke. Okay. Either as a first or second language. Salah satunya adalah digunakan sebagai bahasa pertama atau bahasa kedua. Oke. Okay. Berarti bahasa Inggris sudah digunakan di seluruh dunia dan digunakan juga sebagai bahasa pertama. Mungkin contohnya untuk yang bahasa pertama mungkin di Eropa ya. Kemudian untuk yang bahasa kedua contoh di Malaysia, di Singapura. Makanya perkembangan bahasa Inggris di Singapura itu sebagai bahasa kedua selain bahasa ibu. Kalau bahasa ibu merupakan bahasa pertama. Kemudian bahasa yang kedua adalah bahasa Inggris itu di Malaysia dan Singapura, tetapi di Indonesia masih sangat jarang kita temui. Mungkin bahasa Inggris sebagai bahasa kesekian. Ini yang pertama bahasa ibu ada bahasa Jawa, kemudian bahasa keduanya ada bahasa Indonesia. Mungkin bahasa Inggris sebagai bahasa ketiga atau keempat. Ada bahasa Arab, bahasa Inggris dan yang lainnya. And then secondly, yang kedua, English is also the key which opens door to scientific and technical knowledge. Bahasa Inggris juga digunakan sebagai kunci, merupakan sebagai kunci which open the door untuk membuka, membuka pintu ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa? Karena rata-rata terutama ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dari luar negeri itu mesti menggunakan atau bahasa yang digunakan dalam menjelaskan hal tersebut itu menggunakan bahasa Inggris. Oke, jadi silakan bagi kalian yang ingin belajar lebih jauh tentang ilmu pengetahuan dan teknologi itu lebih jauh harus menguasai bahasa Inggris, harus bisa menguasai bahasa Inggris. Oke. Okay. Which is needed for the economic and political development. Yang mana hal ini dibutuhkan, kenapa? Karena suatu negara, kemajuan suatu negara itu mesti diukur dari ilmu pengetahuan dan teknologinya. Nah, kalau sudah itu mesti berimbas ke ekonomi, kemudian political development, perkembangan politik of many countries, perkembangan politik di banyak negara di dunia. Oke, okay. Itu. And then the thirdly, yang ketiga, English is a top requirement. Bahasa Inggris merupakan requirement, itu syarat top yang paling utama kan, top bagus gitu kan. Bahasa Inggris adalah syarat utama
dalam mencari pekerjaan, seek mencari jobs pekerjaan. Oke, apalagi di era sekarang, di zaman sekarang, bahasa Inggris itu merupakan modal utama bagi kalian dalam mencari pekerjaan. Kemudian applicants who master either, berarti si pelamar yang mempunyai kemampuan bahasa Inggris yang bagus, baik itu secara aktif atau pasif. Kalau aktif itu pintar ngomong bahasa Inggris ya. Kalau pasif mungkin dalam nulis. English are more favorable. What is favorable? Itu menguntungkan bagi si pelamar. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahasa Inggris bisa menjadikan poin plus kalian saat melamar pekerjaan. Nah, itu body. Tadi saya ulangi lagi, untuk yang pertama, untuk introduction. Nah, di sini. Kemudian untuk body, dari first lay sampai third lay, penjelasan secara detail, argumen secara detail yang disampaikan oleh si penulis. Lay yang terakhir adalah conclusion, atau kesimpulan yang disampaikan penulis, yang dijadikan sebagai penutup. From the fact, dari kenyataan tersebut, dari kenyataan di atas, above, atasnya, it is obvious. Obvious itu jelas. Bahasa Inggris itu sudah jelas bahwa setiap orang itu membutuhkan pelajaran bahasa Inggris to greet the global era, untuk menatap perkembangan global pada era ini. Jadi silakan, berarti kalian yang ingin belajar terutama berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu harus bisa bahasa Inggris juga. Oke, itu tadi merupakan contoh dari teks analitik. Ada tiga bagian ya. Ada introduction, ada body, dan conclusion. Jadi ingat-ingat. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi silakan yang ingin ditanyakan atau belum jelas, silakan bisa berkomentar, tulis komentar kalian yang ingin kalian tanyakan apa melalui Facebook. Silakan, saya berikan waktu 3 menit. Jika tidak ada, saya akan mereview dari awal, kemudian saya akan menutupnya. Oke, silakan yang ingin bertanya. Yang di studio juga bisa tanya, silakan. Tidak usah malu-malu, tanya itu gratis, tidak bayar. Malu bertanya, sesat di jalan. Oke. Tidak ada? If there are any question, maybe I will try to review what we have discussed today. Jika tidak ada yang bertanya, saya akan coba review sekali lagi apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan, nanti bisa yang ketinggalan bisa di play ulang, kemudian ditulis materi yang sudah saya sampaikan. For today, we have discussed about analytical exposition text. Pada kesempatan kali ini kita sudah bahas tadi tentang teks eksposisi analitis. Itu kan? Tadi sudah saya sampaikan definisinya. Definisinya adalah sebuah uraian yang disampaikan oleh si penulis. Ide si penulis berdasarkan fenomena
yang ada di sekeliling kita, fenomena yang ada di sekeliling kita. Tujuannya adalah tadi untuk mengajak si penulis, to persuade the reader or listener, untuk mengajak si pembaca untuk meyakinkan, agar si pembaca percaya terhadap opini yang telah disampaikan si penulis. Kemudian tadi ada generic structure, ada bagian-bagiannya. Ada tiga bagian dalam teks analitik. Ada tesis atau introduction, perkenalan. Tadi introduction itu berhubungan topik, topik yang diambil berdasarkan fenomena yang ada di sekeliling kita. Body, body itu uraian atau penjelasan si penulis. Kemudian ada reiteration atau conclusion. Oke. Penutup, argumen si penulis yang dijadikan sebagai penutup. Oke. Terus ada ciri-ciri kebahasaan atau bahasa yang digunakan dalam menulis atau dalam membuat teks analitik. Ada using internal conjunction, menggunakan kata hubung, elaborating and itemizing. Elaborating itu uraian, itemizing secara rinci, argumen yang disampaikan secara rinci. Itu kata hubungnya biasanya menggunakan firstly, pertama, secondly, kedua, next, berikutnya, and then finally, terakhir. Yang kedua, using causal conjunction, kata hubung yang menandakan sebab, the cause of event, sebab peristiwa tersebut, biasanya menggunakan because. Kemudian contrastive conjunction, kata hubung yang menandakan perbedaan, but nevertheless, namun, but tetapi nevertheless, namun. Kemudian yang terakhir, yang paling penting, kalimatnya, bentuknya itu simple present, karena kan topiknya saat ini, peristiwanya saat ini. Jangan lupa karena simple present menggunakan kata kerja bentuk pertama. Oke, maybe if there are any question so far, maybe I think enough for today, and then thanks for your attention. Don't forget to stay at home and be healthy. Oke, tetap berada di rumah dan jaga kesehatan kalian. Jika masih ada pertanyaan, silakan bisa kalian tanyakan di luar live ini. Oke, I think enough for today. Thanks for your attention. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye. Di luar live ini. Oke, I think enough for today. Thanks for your attention. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye.